Good pagi, right? Assalamualaikum semua, selamat kembali ke siri Ketagihan. Hari ini Ketagihan dah cecah episod yang ke-20. Jadi hari ini kita semua RV dekat Putrajaya, Zara Bistro ni, kita orang breakfast dulu sini. Hari ini ramai, ada 20 lebih kot rider yang akan join Ketagihan 20 kita. Hari ini kita akan ride ke Tanjung Kling, Melaka. Okey, ada beberapa tempat yang aku tak pernah jejak, kita akan ride hari ini. Okey, jadi masa dekat RV ni kita breakfast, kita briefing, kita baca doa, dan kemudian kita ada satu problem. Awal-awal lagi sebelum ride mula, kita ada satu problem kecil lah. Ada seorang rider kita, dia punya skru absorber belakang dia raib, tak tahu mana terbang. Jadi aku decide untuk kita pergi ke bengkel motor di Putrajaya ni. Tapi itulah, kita RV 8.30, kedai motor tu buka 9.30. Jadi kita orang terpaksalah lepak sini dulu, sembang-sembang dulu sampai kedai tu buka. Dan akhirnya alhamdulillah, di kedai tu skru yang menyambungkan absorber tu berjaya ada. Jadi hari ni ride kita akan lewat sikit lah. Biasa kita gerak 8.30 ataupun paling lewat pukul 9. Hari ni kita terpaksa gerak pukul 10 ke atas. Tapi tak apa, ride tetap ride, okay? Jadi jom kita mulakan eksplorasi Ketagih Ride 20 kita ke Tanjung Kling, Melaka. Let's go! Okey, jadi aku nak inform kat korang sambil-sambil kita layan view ride kita ke Tanjung Kling, Melaka. Aku nak inform kat korang yang buat pertama kalinya Ketagih Ride, aku jadi marshal babe. Disebabkan ada marshal-marshal lain yang tak available. Jadi buat kali pertama ni aku terpaksalah duduk depan sekali. Jadi aku minta maaf banyak-banyak. Banyak short video akan menuju ke belakang lah. Tapi aku ada backup marshal. Kalau korang perasan, belakang aku sentiasa ada Virago Reno. Si Zaim akan sentiasa ada di belakang aku untuk jadi backup marshal kalau aku ke belakang untuk shoot video. Dan lagi satunya, bestnya, geng Ketagih Ride seorang ni, Hilmi Baba, yang jadi marker. Dia pun ada bawa Insta 360 dia. Jadi dia kongsikan klip-klip footage yang direkod supaya aku boleh pakai untuk video ni. Jadi terima kasih Hilmi Baba, terima kasih Zaim kerana sudi bantu menjayakan, menghasilkan video yang korang tengok ni lah. Jadi lagi satu aku nak inform kat korang yang Ketagih Ride 20 ni ramai juga yang first time join. Tak silap aku dekat 8 orang lah, 8 ke 9 orang rider baru first time join Ketagih Ride. Jadi aku nak ucapkan terima kasih kepada semua yang sudi join. Ok,
Okey, dalam laluan ride kita hari ni ke Melaka, kita tak guna Highway Plus yang biasa tu lah. Balik nanti kita akan guna Highway Plus. Pergi kita akan guna Highway Plus tu sikit je. Sampai ke PD, kemudian kita guna Highway PD, dan seterusnya kita hanya guna jalan-jalan lama saja, masuk lukut semua tu lah. Jadi kita nak enjoy ride jalan-jalan kecil dan jalan kampung. Ada juga jalan yang aku tak pernah lalu juga. Jadi balik nanti baru kita lalu plus, okay? Kita enjoy jauh sikit lah. Memang jauh sikit, tapi itulah tujuan dia. Kita nak enjoy ride, lalu jalan-jalan yang kita tak pernah lalu, jalan-jalan kampung yang healing, okay? Jadi itu saja aku nak bebel. Jom kita layan kita punya ride ke Melaka. Assalamualaikum semua. Kita orang dah sampai dah di Kuala Sungai Baru Road. Kedai cendol, Cendol Mokta Ujung Padang. Tapi sedih, pergi kedai cendol, cendol tutup. So tadi dah sejam lebih, dekat 2 jam lah perjalanan sampai sini. Sekarang dah pukul 12.20. Lambat sikit tadi, ada isu motor sikit. Jadi kita bedah je lah apa yang ada kat sini. Tak ada cendol, kita kena cari cendol juga. Nanti kat sana kita cari cendol. Ini kita lepak je, rehat je. Ni Mioi, Mioi daripada Tampin. Dia tunggu kat sini. Off day lah bos. Tu lah besar. Indo tak ada, apa mau bikin? Buat macam rumah sendiri, buat macam rumah sendiri. Bancur, bancur. Bang, tarik, tarik lebih sikit, bang. Goncang tarik, kau. Goncang tarik. Macam mana, bang? Kedai cendol, cendol tak ada.
Ada event besar lah tu. Abang ni kata Tokey Cendol ada event catering. Job lagi besar. Sorang je. Ni apa? Macam mana boleh dapat dulu? Buat sini, bos. Senang kita. Macam buka, hari-hari buka lah. Ya. Tak, hari-hari lah. Ada jemputan orang kami, kita tak boleh. So, aku order rojak je lah. Rojak ni buat sendiri. Tak cakap pun tu. Kerja tak ada lah buat air sendiri. Tak apa, boleh tambah isi lebih. Steady. Dosa tu mana nak tahu. Belon. Hari ni tak belon eh? Tak belon. Hari ni kita buat channel yang belon. Ha. Rojak pun rojak. Cendol tak nak. Apa Melaka banyak cendol. Kita cari. Tak ada yang servis. Kita buat sendiri je. Macam bang? Ha? Ni yang minum ya. Okay, belok. Right, alang kita duduk ni lepak kejap. Semua ada. Ni kita nak bagi stiker KR Tanjung Kling Melaka, okey. Siapa yang join semua dapat. Ni ramai orang baru ni. Ramai orang baru jadi jom kita bagi. Hamdan, Bapak Hamdan. First time lah. David lah. Abang Rahim, mana tu? First time join kak Rahim. Ada dua Rahim lah. Pusing lah. Memang dulu abang. Arin, kalau tak ada. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pantang dah habis. Okay, lain semua kat sana, jom. Sini semua dah dapat? Nah, Abang Roslan, first time. First time. TTS belok banyak kali. Malu. Tunjuk. Basir, Abang Basir. Terima kasih. Basyam. Abang Syed. Banyak hari ni. Abang Halim. Pecah dia tu. Ya, itu sekali. Kedua. Ni mana? Oh, tasik biru. Tasik biru. Ah, lupa pula. So, stiker dah habis bagi. Ada benda lagi nak bagi. Jom. Alright, hari ni ramai yang dah cecah 5 kali join dengan 10 kali join ketagih, right? Jadi aku rasa 6 orang. Jadi diorang akan dapat sijil dengan patch. Patch ni ada 2 color. Okay. So yang putih ni, ni untuk 5 kali join. Yang pernah join 5 kali akan dapat putihnya white cap badge. Yang 10 kali akan dapat sijil bersama patch ni kuning. Jom kita bagi diorang. So first kali Syari. Dah boleh tanya balik. Dah 5 kali. Okey. Okay. Oh, ada kena kali. Okay. Yang kedua 5 kali Zain. Zain ini. So, Abang satu. Sama patch.
Bangkai, bangkai. Seorang. Ni dua-dua lima kali. Lagi seorang. Abang Basir, Basir. Berapa kali dah ni? 5 kali dah. Ah, dah buat 10 kali dah. Mana dia? Tak kira. Tak ada. Okey, terima kasih. Ini, ada pass kali. Okey, setel yang 5, yang ni 10 kali join ke target right. So, yang first ialah Abang Tarin. Abang Tarin. Abang Tarin. Ni 10 kali. So bagi tepuk sikit lah. Yeah. Yang kedua Abang Syed kita. Abang Syed dah 15 kot. 15 kot. So last sekali lah. Paling latest punya 10 kali. Asmin Navy kita. Hari ni eh. So ni pass dia. Terima kasih Pak Lima. Ni bangkat, ni bangkat. Saya laksa. So CJ dengan pass ni just untuk aku menghargai korang yang join kan. Siapa-siapa yang join, yang support Tagi Ride 5 kali ke 10 kali kita bagi pass lah. So, siapa nak, kasi join banyak-banyak kali lah. Okay, so kita pun dah settle-settle dah minum dekat cendol. Cendol, cendol tak ada. Settle makan rojak, settle minum air. Jadi kita akan sambung perjalanan kita ke Tanjung Geleng, okay? Jadi jom, lagi kita gerak. Okey, selesai sudah kita merehat-rehatkan diri setelah 2 jam ride motor daripada Putrajaya ke Melaka ni. Kita dah perkena air, dah perkena rojak, jadi kita sambung perjalanan kita menuju ke destinasi utama kita hari ni, iaitu Tanjung Geleng, Melaka. Tapi on the way aku nak ke Tanjung Geleng tu, ada lalu satu masjid ni, tiba-tiba aku dengar azan, jadi kita pun decide untuk pusing balik, kita singgah kejap lah solat di masjid. Macam masjid baru, aku akan letakkan nama masjid dia dekat bawah ni. Jadi kita pun singgah solat jamak kejap di masjid baru ni. Kemudian dah selesai solat jamak semua, kita pergi ke Tanjung Bidara kejap, pasal tak jauh daripada masjid tu, dalam 3 minit je. 3 minit, jadi kita pun decide nak lalu sekejap lah. Kita ambil-ambil gambar sikit, kemudian kita meneruskan perjalanan kita menuju ke destinasi utama, iaitu Tanjung Geleng. Jadi, jom kita sambung. Dah nak sampai dah ni. Kita sambung ride kita ke Tanjung Geleng, Melaka. Kita sampai dah
kat Tanjung Geling ni. Jadi first destinasi kita kat Tanjung Geling ni, aku nak pergi sebelah tu, kuburan makam Hang Tuah. Bapak aku orang Melaka tapi aku tak pernah pergi. So ini first time aku jejak nak tengok makam Hang Tuah. Lepas ni, lepas tu kita pergi makan. Tak jauh pun, 4 minit daripada sini je. Jom kita pergi tengok makam Hang Tuah. Pernah sampai? Pernah sampai? Korang tampin. Dia dah nitik-nitik dah ni sebenarnya ni. Tapi kita singgah je lah. Kedai makan tu 4 minit je daripada sini. Jadi jom kita jalan, kita tengok sama-sama makam Hang Tuah di Tanjung Kling. Tangga dia hijau. Batu pun kau tengok, lama punya batu. Inilah dia makam Hang Tuah. Hang Tuah pahlawan terbilang. Jangan telik nombor. Dengar tu. Jangan telik nombor, Sam. Tak Melayu hilang di dunia. Nak apa, Pak? Saya pun ayah orang Melaka. Apa? Siap yang hidup pasti akan tempat pemakam Hang Tuah. Mana makam? Ni ada yang panjang ni. Tapi dia gaib, tapi dia makam je tu kat sini. Makam. Oh, dia gaib. Yang mayat itu gaib. Dia bukan simpan kat sini. Tapi dia punya makam kat sini. Makam kat sini tapi bukan simpan. So ni dia ada signboard. Info-info Hang Jebat. Hang Tuah dia pembunuh. Panjang makam dia. Ini. Tak, Hang Tuah panjang ni ke? Jauh ni. Panjang. Hang Tuah tahun berapa ya? 17 ya? Dia 18 kan? Pasal gambar semua tak ada. 11 lah. Ni tak ada cerita eh? Ni. Hang Tuah dan isterinya memerhati anak-anak sedang berlatih. Apa cerita? Ni. Masa tu dia punya voltage tu dekat tu tak minum. Apa nama isteri dia? Anak-anak dia masih ada ke apa generasi dia kan? Jangan dari keturunan kan? Wah, bagai laksamana. Kakak menjaga, kan ada orang lebih kan? Sudah. Dekat rakam ada lebih satu. Oh, Hang Tuah punya ayat lah ni. Amanat dia. Tak Melayu hilang di dunia. Oh. Eh, ingat Mahathir. Tu ni nak mandi. Dia punya ayat dulu. Kita kena cari bila. Adiputra. Panjang tu. Elak abalan. Timbul ke? Bang, lepak Coffee Village. Tak jumpa benda ni, bang. Kepasir kat hal tu. So, ini dia punya makar. Dia punya mayat ni dah gaib. Haa, tu. Mana aku baca? Ni tak ada mayat. Bukan. Tapi dia hukum bunuh. Maknanya bila bunuh tu tak ada mayat. Dia tu hilang. Dia pendari kan tak bunuh dia, so lari kan ni. Aku rasa dia pergi ride tu hilang. Ya. Tapak dia tembis hari tu hilang. Oh, ya. Betul. Dia tunggu dekat raja.
Okey, kita dah settle lah makam Hang Tuah di Tanjung Kling. Terima kasih kepada owner rumah ni bagi pinjam parking kejap. Ha, parking susah sikit sini. Aku tumpang rumah orang. Dah minta kebenaran ni, tumpang. Betul-betul sebelah rumah dia je. Jadi jom, memang dah lapar ni. Kita pergi makan asam pedas. Jom. Ha, jauh. 3 minit daripada makam. Ada asam pedas yang agak-agak famous juga. Review dia aku tengok kat Google. Jadi kita lepak sini je lah. Asam pedas Melaka kan. Jom. Cepat belakang. Kita tengok menu-menu dia. Mari makan. Kau pari ada? Ha? Kau pari tu habis? Pari. Kenapa? Bau dia menawan lah. Nanti dia buat resin tu. Jangan bubuk, semua lapar. Rebut tak, ada yang potong kiu ni masalah eh. Oh ya, apa tu sangat ni? Rebut tak ada yang potong kiu. Dah beratur lah, kita sampai tu beratur. So, nama kedai dia ialah Asam Pedas Al-Fatih Tanjung Kling. Dia punya lapar kawan tu. Ah, nasi habis mak. Nasi habis. Rizal lauk dulu. Dah habis. Tengah jam tunggu eh. Ya. Ha. Dah masak. Ya, seorang saja jual dapat kan. Buat rasa-rasa. Ha, apa boleh tu. Aku makan tak banyak. Nasi habis, babe. Kena tunggu nasi baru. Tengok ni lah. Ni kita pot belakang. Ni kita punya. Nasi sudah habis. Kena tunggu. Perut. Kerek pun tegak. Depok belakang ni, dia ada kemah belakang ni. Aku je kena jadi mata. Semualah kau ni. Kalau boleh tadi tak apa. Dia orang besar makan, nampak selera. Oh, peluh-peluh ni. Terbaik. Ah, sedap. Oh, ni kasi sedut. Dia kepala je. Laju buat kerja. Dah juga lepak cerima belakang dia ni. Okey, menunjukkan kita dah sampai, kita kira sampai, kita tampal stiker Oyen. Ha? Dekat cermin ni pun boleh. Cermin ada je. Ha. Okey, ini menunjukkan kita dah sampai. Ini tunjuk kita orang dah sampai. Ya, tengah-tengah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita balik ke Abang Kamal, kita dari Tanjung Malim mau tampal di sini. Okey, terima kasih Kak. Okey. Jadi kita sambung, ada lagi dua tempat yang memang kena singgah ni. Pukul 4. Jadi aku tak tahu sempat ke tak, kita try pergi dua tempat tu juga, okey? Jom kita on the bike. Okey, sebelum tu aku nak bagi tahu yang video ini disponsor oleh Biker Garage, okey? So inilah dia. Syurga helmet untuk rakyat marhain. Berhenti, ada orang nak minta lesen next ride. Kena beli oleh-oleh untuk rumah. Ini fresh, apa? Ini betul-betul fresh. Belacan. Belacan. Burger Melaka. Burger udang. Fresh punya.
Dah, diorang dah shopping kat kedai ni. Jom kita sambung kita punya ride. Sampai destinasi kedua kita. Ni bukan Tanjung Keling, dia dah depan sikit Pantai Kelabang. Kita pergi Museum Kapal Selam. So ni dia kita nak sesi ambil gambar je. Okey, disebabkan masa tak mengizinkan, dia punya museum ni tutup lagi setengah jam. So diorang bisik kita tak payah nak masuk Museum Kapal Selam lah. So tak apa, next time kita singgah dengan Kapal Selam kat luar je lah. Okay. Oh, tu ada kapal terbang ni. Tu ada kapal selam ni. Ada ikan tadi. So kita tak sempat nak masuk. Cuaca pun atas tu macam gelap-gelap eh. Jadi kita ambil gambar je lah di Museum Kapal Selam. Okay. Kita kira dah sampai tapi tak masuk. Jadi kita ada next satu lagi destinasi utama dekat Melaka hari ni, jadi kita pergi. So kita bagi channel dia ambil gambar dulu. Next time kita datang kita repeat, okey. Tolong ambil gambar Abang Jam. Ada drone nampak? Ada drone tu. Abang Jam masuk dalam lah. Tengok kapal selam. Okey dah, settle lah. Bergambar di Museum Kapal Selam. Oh, dia dah kunci dah tu nampak. Dah tutup lah. Pukul 5 tutup. Dah keluar lah tu. Aku rasa last 4.5 tiket. Lepas tu dia tak mari masuk lah. Tutup. Dah? Siapa tak makan tentu tak sedap. Lakanya lain eh? Lain, rasa dia lain. Lain eh? Macam lepak pisang kan? Macam lepak pisang. Okay, kita akhirat dah sampai Museum Kapal Selam. Jadi jom kita on the bike pergi next last punya tempat di Melaka ni kita perlu singgah, okey? Jom.
kan destinasi kedua kita, ketiga kita dalam ketagihan Ride 20. Tempat di Melaka yang kita nak singgah ialah Masjid Cina Melaka. Ha, Melaka Chinese Mosque. Tu lah, bapak orang Melaka tapi tak pernah sampai. Ni ada. Inilah dia. Adalah ketagihan Ride juga yang sampai. So cantik masjid dia, besar. Kiri kanan tu ada pagoda. Ha, sesi-sesi selfie. Semua menyelfie-nyelfie. Selfie bang, sila. Hello. Taiko, ni hao. Masjid Cina Negeri Melaka. Eh? Kita lagi nak sampai. Nasib baik tak ada tanpa speaker. Sampal lah. Sorry, dalam dia. Cuaca baik. Ada seorang rider kata wife dia dekat Tanjung Keling tadi. Tanjung Keling hujan sekarang, jadi kita selamat bergegas ke sini. Cuaca alhamdulillah lah dipermudahkan. Best tempat ni. Tempat ni aku tengok dijaga dengan baik lah. Rumput dia semua pendek. Tempat ni memang dijaga baik. So nama penuh dia Masjid Cina Negeri Melaka Al-Muttaqin. Ha. Okay, ni masjid dia. Cantik. So segala tempat yang aku rasa best dalam video ni, aku akan share lokasi masjid ni, apa benda makam dari Hang Tuah tadi, semua aku akan letakkan dekat description. Jadi siapa nak pergi, just tengok description, klik je lah link Google Map aku letak tu, okay? Ketagihan Ride sudah sampai Masjid Cina Melaka, okay? Okay, so aku nak bergambar-gambar kejap dengan diorang. Lepas tu pergi toilet, lepas tu kita gerak, okay? Jom. Tengok tu. Tengok tu. Astaga. Tak lagi kena cendol dia pergi lah. Ketagih Ride 20. Jom, kita gerak. Balik. Itu persembahan. Cendol. Okay, dengan ini maka selesai dah misi jelajah ride kita hari ini ke tempat-tempat menarik yang aku rasakan best untuk kita pergi dalam ketagihan Ride 20 ke Melaka. Okay, tapi korang dengar kan, ada geng-geng kita sebut cendol, aku pun ada sebut cendol. Mestilah pagi tadi kan kita cari cendol tapi kecundang. Jadi kita orang vote untuk on the way balik ni kita cari
mana-mana cendol yang kita rasakan buka lagi, kita try singgah, okey? Jadi aku google-google, jumpa ada satu nama cendol dia, Cendol Bakar Simpang 4 Melaka. Jadi jom, kita sambung kita punya ride lagi, misi mencari cendol. Jom. Okay geng, kita dah on the way balik lah. Tapi sebelum tu, disebabkan tadi pagi tak dapat kena cendol, jadi sebelum balik kita cari cendol balik. Kita dah sampai di Cendol Bakar Simpang 4 Melaka. KL kena ada cendol. Jadi ngam-ngam, lagi setengah jam nak tutup. Sempat kita sampai. First time aku sampai sini, kita test pula Cendol Bakar Simpang 4 balik. Akhirnya, setelah daripada pagi mengidap, telah dibelut oleh kedai cendol sendiri. Pukul 6.30 ni baru dapat rasa cendol bakar di Simpang 4 ni. Jadi kita rasa first. Panas ni, dah penat, dah panas. Bismillah. Panas. Batu berbala-bala. Cendol Bakar Simpang 4 Melaka. Bagus. Patutlah ramai orang. Wah, ramai. Okey. Ciao, makan dulu.